Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan aku satu kalimat untuk memujimu, ya Allah, satu kalimat untuk berzikir kepadamu, ya Allah. Maka Allah katakan, ya Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Ya Allah, bukankah semua orang mengucapkan kalimat itu? Berikan aku satu kalimat yang spesial, khusus untuk aku saja. Apa jawaban Allah Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam? Hai Musa, seandainya kalimat itu diletakkan di sebelah timbangan, lalu sebelah timbangan lagi diletakkan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, niscaya lebih berat itu kalimat la ilaha illallah daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Bagaimana kalau kalimat itu ada di hati-hati kita semua? Di hati kita ada Allah. Ma fi qalbi ghairallah. Hanya ada Allah di hati. Ini hebat orang, Pak. Dia tidak terkesan kepada apapun kecuali kepada Allah. Dia tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Dia tidak akan pernah berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Semakin besar harapan hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita.